Tiba-tiba ada beberapa golongan yang Nabi sebut dalam hadis tersebut, dia tidak dibenarkan datang, bukan kata tak boleh minum, dekat pun tak boleh. Dihalang oleh malaikat, tak boleh datang dekat. Maka dia jawab. Hadis sahih riwayat daripada kakak kepada Sayyidatina Aisyah, nama dia adalah Asma binti Abu Bakar. Anak kepada Sayyidina Abu Bakar. Isteri kepada Zubair Al-Awwal. Mak kepada Abdullah bin Zubair. Dalam hadis tu, Nabi cerita, ketika mana hari akhirat, aku ni akan berdiri di tepi telaga. Berdiri di tepi telaga ku, yakni telaga Al-Kawthar. Dan telaga ni memang khusus dihadiahkan kepada Nabi Muhammad dan boleh diminum oleh semua umat Nabi Muhammad. Maka kita ni layaklah ni, umat Nabi Muhammad. Maka Nabi Muhammad berdiri di sebelah telaga tersebut menanti umat-umat Nabi Muhammad yang minum, yang akan datang untuk minum. Maka dalam ramai-ramai yang datang ni, ada beberapa golongan yang dihalang dari... Oh, terkejut ni, ada orang gelak di belakang. Kepada budak lah ilahi. Kejut aku. Ya, tengah-tengah cakap, tiba-tiba ada budak gelak. Oh, sudah. Nak paling belakang tak berani tu. Ya, cuba tengah-tengah kiamulai kompak bagi, tiba-tiba ada budak gelak di belakang. Gak-gak nak bagi salam tak? Oh, bat tak bagi salam. Pain duha semayang. Tak berani bagi salam. Takut nampak. Maka... dalam ramai-ramai datang, tiba-tiba ada beberapa golongan yang Nabi sebut dalam hadis tersebut, dia tidak dibenarkan datang, bukan kata tak boleh minum, dekat pun tak boleh. Dihalang oleh malaikat, tak boleh datang dekat. Maka dia jawab. Nabi tanya kepada malaikat, mereka tu umat aku tu, daripada jauh Nabi dah kenal umat Nabi Muhammad. Dan tuan-tuan jangan pelik, tuan-tuan kata macam mana Nabi boleh kenal umat Nabi Muhammad ni, ramai ni. Ada yang Nabi Muhammad pernah jumpa, ini para sahabat, dan ada yang Nabi Muhammad tak pernah jumpa. Jadi selepas daripada zaman para sahabat tu, Nabi tak pernah jumpa. Macam mana Nabi kenal? Maka tuan-tuan jangan pelik. Nabi Muhammad dalam peristiwa Isra' Mi'raj, tapak kaki Bilal pun Nabi kenal. Apatah lagi Nabi boleh kenal umat-umat Nabi Muhammad. Tapak kaki. Kan disebut dalam satu hadis sahih, riwayat daripada Anas bin Malik, ketika mana Nabi Muhammad selesai menunaikan solat, Nabi Muhammad tanya kepada Sayyidina Bilal, wahai Bilal, apa yang kamu buat di atas dunia? Sampaikan ketika mana aku dalam peristiwa Isra' Mi'raj, aku mendengar telapak kaki kamu dalam syurga, Bilal. Nabi tak sebut, aku melihat kamu dalam syurga. Nabi kata, aku mendengar derapan tapak kaki kamu dalam syurga. Maksudnya, bunyi tapak kaki pun, Nabi punya kenai sahabat dia, sampaikan bunyi tapak kaki pun Nabi tahu, ni siapa punya gaya berjalan. Kita hari ni, orang tu kumbah motor sebelah rumah pun tak tahu, ni motor siapa? Betul? Ma brong brong brong, siapa dia ni? Dia kata, siapa dia ni? Keluar tengok, tak nampak orang pun, gelap. Siapa dia ni? Elok kawan tu tutup kunci pintu, kunci motor, mai depan rumah kita bagi salam. Assalamualaikum. Suara tu jelas lah. Itu pun dia tanya lagi, siapa tu? Sayalah. Yalah, saya tu siapa? Alah, takkan tak kenal saya lah. Yalah, saya tu siapa? Ceteka tengok. Tuan-tuan, dalam kitab Bimbingan Mukmin disebut, dalam bab adab bergaul dan bermasyarakat, kalau tuan-tuan ni pergi rumah orang, tuan-tuan bagi salam, tuan rumah tanya, siapa tu? Kira tak beradab orang tu kalau dia jawab, saya lah. Siapa tu? Saya lah. Yalah, siapa saya tu? Saya tak kenal ni. Nak buka takut, siapa tu? Alah, takkan tak kenal tu. Yalah, siapa? Cik teka tengok. Dia suruh teka pula. Maka siapa yang datang rumah orang, tuan rumah tanya, siapa tu? Sebut nama yang dia kenal. Kalau dia kenal kita dengan nama panggilan, sebut. Takut-takut dia tak kenal nama betul. Maka sebut nama yang dia kenal. Siapa tu? Oh, cikgu. Macam, oh, kenal. Baik. Kena sebut nama yang dia kenal. Baik, tu nama dia adab bertandang ke rumah orang. Baik. Nabi kenal, kata Rasulullah, kenapa mereka tu dihalang? Mereka tu umat aku tu, kenapa mereka dihalang? Maka dijawab oleh malaikat, wahai Muhammad, kamu tak tahu selepas daripada kewafatanmu, wahai Muhammad, apa yang mereka buat? Apa mereka buat? Mereka berpaling daripada ajaranmu dan mula menidakkan nasihat-nasihat yang disampaikan kepada mereka. Maka tak layak mereka diminum air daripada telaga Kautsar.
air tersebut, telaganya disadur dengan emas. Airnya sejuk lebih daripada salju, lebih manis daripada apa nama madu, dan juga lebih putih daripada susu. Sekali minum, habis, hilang dahaga buat selama-lamanya. Tu orang nak minum, dan tuan-tuan pun terfikir, kalau aku nak minum ni, mesti berebut ni, cawan tak cukup apa, sebab ramai. Tuan-tuan jangan fikir macam tu. Dalam satu hadis lain disebutkan, dia punya gelas-gelas sebanyak bintang di langit. Banyak. Malam ni cuba tuan-tuan buat overtime. Balik mayang isyak, kira bintang di langit. Esok WhatsApp saya kalau dapat jumlah. Kan? Kira tak dapat bilang banyak bintang di langit. Tapi kalau tuan-tuan nak kira bintang di langit, satu je cara dia. Cara dia adalah tuan-tuan sebut selangit bintang. Maksudnya bintang tu ada selangit. Kan? Atau ada orang tu, dia sebut selangit bintang. Betul ke penjuruh bilangan tu? Bukan tu? Bukan tu? Mana ada perkataan selangit bintang? Baik. Balik pada tadi. Maka tak dapat minum air telaga Kauthar sebab dia ni menidakkan nasihat, dan juga dia adalah orang yang cuba berpaling daripada ajaran Nabi Muhammad selepas kewafatan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Habis kita baca tu, ada beberapa orang ni duduk sambil minum dia sebut. Dia kata makan dalam hadis tadi tu. Saya kata betul memang makan dalam. Kadang kita ni hidup seronok, perasan kita baik, rupa-rupanya kita tergolong dalam manusia yang tak layak pun mendapat nikmat di negeri akhirat. Di antaranya nak minum air telaga Kauthar, berjalan tiba-tiba malaikat halang, tak boleh sebab kamu di atas dunia menidakkan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Iblis dia mengacau dan menakutkan dan juga melalaikan anak Adam tersebut daripada depan, maksudnya apa yang akan dia jumpa. Jadi tak takut kepada kematian, seronok dengan hidup sampai lupa negeri akhirat, dia kacau. Yang kedua, dia kacau daripada belakang. Apa maksud dia kacau daripada belakang? Dia kacau kita dengan apa yang kita nak tinggalkan di atas dunia. Jenis nu harta banyak ni takut. Sebab apa takut? Sebab dia fikir, aduh, ni cari banyak-banyak nanti kalau aku meninggal ni macam mana harta aku ni. Ini kalau aku nak tinggal dunia ni nanti, rugi aku ni, banyak benda lagi tak ambil. Dia duk fikir benda tersebut yang akan dia tinggalkan sampai dia ni hanyut dengan benda tersebut. Maka iblis kacau dia dengan apa yang dia nak tinggalkan di belakang. Yang seterusnya, diganggu anak Adam tersebut daripada kiri. Maksudnya dia ganggu daripada dunia. Apa maksud dunia? Dia kacau. Sampai orang ni seronok dengan kehidupan dunia. Seronok dan tak nak kepada kematian. Seronok hidup di dunia ni dan dia terlupa. Hidup di atas dunia ni sementara, akhirnya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan saya lajukan, maka dia kacau pula daripada kanan. Maksudnya dia ganggu melalui keluarga, anak, pasangan, keluarga. Dia ganggu. Hari ni tuan-tuan tengok berapa ramai orang yang dia nak buat benda baik, kadang-kadang kerana keluarga tak dapat. Dia nak buat satu-satu benda, kadang-kadang kerana memikirkan dia punya keluarga, habis kerana keluarga, dia nak buat benda baik tak boleh, dia nak jadi orang baik pun tak boleh. Kadang-kadang fitnah datang daripada keluarga, daripada anak, daripada pasangan, macam-macam. Maka daripada empat sudut tersebutlah, iblis mengganggu anak Adam, maka datanglah satu ketakutan di dalam hati.